kita perhatikan, ini salah satu akibat karena sampah tidak dikelola di sumbernya ya, sumber timbulannya. Ini coba kita lihat, ini ada yang membakar sampah ini. Ini sampah-sampah kemasan plastik ya. Ini sangat banyak, ini sangat banyak di salah satu perumahan ya, salah satu perumahan di Kota Makassar. Ini limbah-limbah ini semua ini tertahan di got. Ini yang mengakibatkan banjir, mengakibatkan air sampai berlimpah ya. Nah, ini semua coba kita perhatikan, kemasan-kemasan ini, padahal ini semua bernilai ekonomi. Ini nih, ini pespom, ini pespom ya. Ini orang membakar sampah ini. Banyak sekali kemasan ini. Ini limbah kaca ya. Ini limbah semua sebenarnya ini bernilai ekonomi ini. Bila mana ada pemilahan di rumah masing-masing, maka tidak akan ada seperti ini. Ada 5 jutaan ya, 5 jutaan limbah, khusus limbah plastik. Hanya yang tertangkap itu kurang lebih 1 juta sampai 1 juta setengah saja ya, plastik yang tertangkap. Seperti ini tidak tertangkap semua ini. Akhirnya menjadi sampah seperti ini di got. Ini ada lapisan aluminium foil. Ini seharusnya tidak terbuang ya. Masih bisa didaur ulang. Sama dengan ini. Jadi kemasan-kemasan ini sudah tidak bisa terhindarkan lagi gitu ya, tidak bisa terhindarkan. Tidak boleh ada pelarangan. Makanya harusnya dikelola ya, dikelola dengan sebuah sistem ataukah sebuah pola yang harus sama di seluruh Indonesia. Programnya boleh berbeda, namun sistemnya harus satu ya, harus satu. Untuk bagaimana kita bisa mengelola sampah ini.
saja kita melangkah sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana datang ke segala arah. Ayo sahabat, ambil manfaat, mengolah sampah jadi maslahat. Jadikan sampah agar berharga, jangan biarkan ia tersiap. Kita melangkah, sampah melimpah jadi masalah. Dunia resah karena sampah, bencana.